Well, uh

Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti al qiyamah syafi'an Baca Al-Qur'an maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita semua di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal Terima kasih kepada Ustazah Natasia yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan insya, al insya Allah Kembali lagi di Cahaya Hati di Indonesia. Bu oh. Masih semangat? Hai. Pak? Ya. Kurang kenceng suaranya. Pak? Ya. Oh, kenceng banget. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah di segmen ini kita sudah bersama dengan guru kita. Ustazah Lulung Mumtazah. Insya Allah beliau akan membagi ilmu kepada kita. Dengan menjelaskan tafsir surah An-Nur ayat 32. Kepada guru kita dipersilahkan. Barakallah fikun. Terima kasih sama, -sama Abe. Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang semangat ya, yang semangat karena kita belajar Al-Qur'an -Qur. Al uh, tadi. Ayat-ayat yang oleh Ananda Natasha. Ustazah Natasha, saya usaha mungil ya. Aduh, wajahnya mirip dengan saya ya. Iya cantiknya. Ama saya juga mirip. Mudanya. <laughs> cantiknya iya, iya mudanya iya, iya, iya. Belajar tafsir dulu lah ya. Iya, iya, iya. Pemirsa cahaya hati Indonesia yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan kita belajar hari ini Allah turunkan kita rahmat dan berkahnya. Amin. Jadi pemirsa. Nah. Ayat ini adalah dalam tafsir Ibnu Kasir. Bismillahirrahmanirrahim. Wangkihul ayyama minkum. Ya kan. Nikahilah oleh kalian. Ya orang-orang sendirian di antara kalian, mau laki, mau perempuan, kalau masih jomblo, masih sendirian, harus nikah. Mm -mm. you understand? Yes. Karena apa? Di dalam uh, tafsir di sini dinyatakan, Wakola Ibnu Abbas radhul anhu ya, bahwasanya di sini nyakan amarullah, bahwasanya Allah perintahkan kepada siapa? Kepada orang yang jomblo-jomblo yaitu bitazwid, yaitu untuk menikah. Jadi kalau nggak pada menikah, na min zalik akan terjadi yang namanya perbuatan yang tidak diinginkan. Mm -hmm. Kemudian wakola ahor ya kan, bahwasanya taifatul minal ulama wujubi ala kuli man kodaru alaihi. Dan ini kalau kata para ulama pemirsa, bahwasanya menikah itu sangat wajib apabila dia sudah mampu, mampu ilmunya, mampu juga materinya. Rumi. Ya kali kalau kita punya yeah. anak perempuan pengen diajak hidup dari nol. Iya, 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 iya. Ya enggak? Ya. Anak, insya Allah kita didik dengan baik. Kita nah. bayangin dengan baik dengan izin Allah, rezeki dari Allah. Masa yang ngajak mintanya dari nol? Mm -hmm. Harus ala qodaro alaihi, jadi dia harus punya ukurannya. Kita enggak minta matre, enggak cuman masa iya sih? Hah? Gitu, Pemirsa. Ah? <tuh> <tuh> Emang Pak Ustadz mau ngajak yeah, yeah. ngajak uh, bininya dari nol? Mau. Oh, mau. Kalau <tuh> dari mana? Mau kita ya apaan? Gitu. Iyakunu fuqara yughnihumullah jika yang mau menikah ini baik itu baik jomblonya adalah laki mau perempuan apakah dia budak atau merdeka kalau memang dia yakunu fukoro masih kekurangan masih fakir fakir ilmu fakir materi lapan gaji mah relatif kalau kata ibu benar. yang ini gaji gede kalau udah 50 juta sebulan benar belum tentu kata bapak gede iya mungkin menurut bapak gede adalah 100 juta benar atau mungkin seperti tetangga sebelah ada yang bilang 5 juta udah girang. Benar, cukup. Ada uang belanja dikasih lima ribu dia beli ikan. Hmm. Kasih dia seratus ribu per hari dia beli daging. Iya. Yeah. Ada yang sepuluh ribu cukup. Cukup. Makan oncom. <laughs> Jika mereka dalam keadaan fakir kekurangan kekurangan di sini apa? Materi kah, ilmu kah, pengalaman kah? Maka ada belajar. Karena menikah adalah yang namanya ibadah seumur hidup. Bahkan menurut Ibnu Abi Hatim yang disebut dengan Fukoro di sini apa? Bahwasanya wa awadahum alai algina. Allah janjikan bagi orang menikah pasti dia cukup. Cuman pemirsa, jemaah ya semuanya yang dicintai Allah, kita sebagai orang tua suka khawatir. Apa iya? Ya, kalau kita punya anak laki, bisa nggak kamu yang namanya tanggung jawab sama istri? Takutnya kayak tadi itu kasus, perhatiin maknya doang, bininya kagak. Ngelatin bininya doang, maknya kagak. Jadi bagaimana? Gimana menjadi istri yang soleha? Iya <gambar> kunu fukoro yugnihimullah min fadli. Allah berikan namanya kekayaan. Wa kalau ta'ala fil quranil karim. Ya kan? Tadi nyatakan nikahilah, nikahilah berarti ini adalah amaro, perintah. Wa kola ibnu mas'ud iltamisul gina fin nikah. Carilah kekayaan dengan cara menikah. Bu, ya. bu, 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 ya, ya. Pak, 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 misu carilah kekayaan lewat menikah. Kenapa? Saya mau nanya nih. Dulu ibu sendirian kan. Pas gitu menikah jadi berdua. Ya. Sekarang jadi berapa? Berempat. Berempat. Karena anaknya. Ustadz ada berapa jadinya? Berlima. Berlima. Tadinya sendiri. Sendiri. Menikahlah berdua. Dua. Lama-lama berlima. Berlima. Tadinya punya rumah nggak? Agak. Agak. Kontraktor. Ya. Hmm. Kontrak sana kontrak sini. Iya. <laughs> <Cuma laughs> saya. Jadi ternyata menurut Afsir Ibnu Kasir dari Ibnu Mas'ud Rodol Anhu Iltamisu. Dari perintah ini carilah kekayaan dan kecukupan di dalam nikah. Ia kunu fukoro wakola aidon salah satun haku alallahi aunahum. Menurut daripada Abi Hurairah. Tahu nggak siapa Abi Hurairah? Seorang sahabat Nabi yang senang sama kucing, maka dipanggil Abu Hurairah. Kalau ibu senang kucing, Umi Hurairah. Kalau ibu senang duit, Umi pulus. Iya, iya, iya. Ya, ya, kan Ustaz ya? ya. Saya ya, salah nggak ya. ngomongnya? Iya, kagak, kagak. Kagak, pemirsa. Iya, <silence> ya. <silence> Abi Hurairah. Wakala Rasulullah SAW. Ada tiga orang yang wajib yang berhak kita tolongin. Apa? Anakihu yuridul afaf. Kalau udah ada anak kita, saudara kita, udah mampu dia menikah, kerjaannya ada alhamdulillah. Soleh solehah ya kan? Dia kepengen banget nikah, biar kata umurnya 22, nikahin. Karena apa? Orang yang menikah karena menjaga kehormatan dirinya itu patut ditolongin. Tuh doa tiga. Ditolongin. Ngapa jadi pada bengong sih? Terpesona ngeliat saya terpesona aku, aku terpesona jadi terusin iya 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 dan yang kedua siapa nih yang bakal ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertama anak Huyuri Afaf orang yang mau menikah dan dia menjaga kehormatan dirinya wal mukatab yuridu al ada juga seorang yang namanya budak yang ingin merdeka dari tuannya di zaman Rasulullah sekarang nggak ada dan yang ketiga wal gozi fi sabillah orang berperang di jalan Allah. Masya Allah. Jadi kalau ada orang mau nikah jangan takut. Insya Allah yang bawain beras mah ada. 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 kan katanya kalau kita kondangan bu ya kita kondangan bawa gelas nih. Ntar besok kita kudu kadonya gelas lagi, begitu Belas gak sih? Lagi. Emang begitu ya? <laughs> kadonya <laughs> begitu. Aduh gitu ada. ada? Mana itu? Di Bintara Jaya pastinya. Iman, ah, ada, ada ya, beras-beras oh, lagi. Iya, izahoy uh itu -huh. fahayu Jika kamu diberikan salam penghormatan, ya, oleh seseorang, entah hadiah, entah pemberian, balaslah pemberian itu dengan yang lebih atau yang sepadan. Uh -huh. Masya Allah. Antum kondangan ke keaneh. Yeah. Antum ngasih amplopnya tipis. Yeah. Besok ente ngadain kondangan gue tipis lagi. <guluh> <tuh> Tapi pemirsa yang dirahmati Allah jangan kayak begitu rezeki beda-beda. Benar ini. Jadi pertama di sini dalam tafsir Ibnu Kasir. pertama perintah menikah wajib bagi yang mampu. Apalagi seorang anak muda yang sudah tidak tahan lirik sana lirik sini. Ya mak sabab dalam salah satu hadis dalam kitab ini ibnu Kasir. Wahai sekalian anak muda ya kan jika kalian manis tato aminkumul Jika kalian sudah mampu untuk menikah, mampu yang namanya mapan materi dan juga kamu sudah yang namanya bisa, yang namanya maaf ya, sudah mengerti ini aurat laki, ini aurat perempuan, maka menikahlah kalian. Kenapa? zawat maka menikahlah. Fa'inahu basor. Karena kalau udah dia ngerti ini cantik, ini cantik, ini cantik, ini ganteng. Cantik. Maka wajib menikah. Karena untuk menahan pandangannya. Biar enggak ngelirik yang lain. Dan apalagi di sini. Dan akan menjaga wahsona lil farji. Untuk menjaga maaf kemaluannya. Nah inilah betapa hebatnya ya. Bahwa Al-Quran mengajarkan kita. Kalau sendirian menikah, udah nikah rawatlah rumah tanggamu. Sakinah mawadah warohmah. Masih muda mawadah, Udah tua, udah elak, mau udah. Lepot. <laughs> <laughs> Masya Allah, tawar, terima kasih Umi Lulu Mumtazah yang luar biasa. Penjelasan yang sederhana, singkat, padat, dan mampu kita pahami bersama. Alhamdulillah. Bila. Dan luar biasa pencerahan yang beliau berikan kepada kita ini bisa memberikan kita nambah-nambah penasaran. Penasaran apa enggak? Tidak. Jadi, ada Tidak. yang mau ditanya. Ada yang mau curhat, ada yang mau bertanya sama Ustazah? Ya. Masya Allah banyak banget Ustazah. Boleh, oh. tapi cuma satu doang. Silakan. Nah, yang ini. Ah, silakan Bu. Sebut nama, salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliyah Imdam. Iya. Oh, Alia, iya, kagak naik-naik iya. kuliah. Belum. Belum, Alia aja. Sekarang turun malah ke SD lagi. Yeah. <laughs> Izin bertanya, Ustazah, oh, ya. uh, saya sebagai... Alhamdulillah, sudah menikah ya? Sudah punya sudah anak. Sudah, uh, nah, itu mohon doanya. Uh. Uh, saya sudah menikah, cuma saya punya pertanyaan. Uh, sebagai seorang istri gitu ya? Sebagai seorang istri, saya punya suami, saya punya ibu gitu ya. Kemudian nanti pun saya pun akan punya anak. Amin Allah. Amin, amin, amin. amin. Kabul, Kabul. Amin. Uh, kalau saya memilih, gitu ya, siapa yang harus saya prioritaskan dulu nih sebagai seorang istri? Iya, suami saya dulu kah? Ibu saya atau anak-anak saya nih? Apalagi kalau tiga-tiga maunya barengan, merongrong gitu. Nah, itu bagaimana saya? Sekian Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alia atas pertanyaannya yang Masya Allah ini mewakili semua. Kadang kita dilematis ya, kita baik sama emak salah. ya enggak? Baik banget sama bini, salah. Enggak merhatiin sama anak, salah. Nah jawabannya silahkan Ustazah. Terima kasih. Jadi, seperti biasa. Sebenarnya ini tiga-tiganya kita sayangin semua. Ya suami, ya orang tua, ya anak. Tapi pada porsinya. Tuh dua tiga. Porsinya. Kita sebagai istri wajib taat sama suami. Dalam surat Anisa ayat 34 ya kan. Ketika seorang suami menjadi koam, Ari ala Nisa. dia udah menjadi koam, udah membimbing kita, ngasih nafkah lahir batin, oke lah pokoknya. Maka akan muncul solihatun, istri yang solehah. Jadi jangan harap istrinya soleha kalau bapaknya pelit. You understand? Ada, ada enggak, ada enggak? Ada. Mana orangnya? Sono. <laughs> <laughs> Solihatun konitatun akan dapat istri yang konitat yang taat. Dan Hafizotun menjaga kehormatannya baik suaminya lagi di rumah maupun lagi pergi tugas luar kota. Jadi apa? E, harus nafkah dulu. Baru nanti kalau ke orang tua apa? Orang tua nggak bisa kita bilang yang namanya tidak taat. Sama orang tua dalam surat Al-Isra ayat 23-24 wabil walida ini ihsana berbuat baik sama orang tuamu. Jadi kalau ke suami taat ke orang tua berbuat baik. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda semuanya. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda gitu. Jadi enggak ada yang ini begini ini begini. Dan ke anak dalam surat Anisa ayat 9. Wal min khalfihim zuriatan di'afa. Kalian harus khawatir kalau sampai kita ninggalin anak dalam keadaan lemah, lemah ilmunya, lemah hartanya, makanya ada ilmu waris, ninggalin harta, bukan duniawi, Pak Ustadz. Bener. Pemirsa, bukan duniawi, kudu kita tinggalin, jangan ninggalin utang doang, tapi ninggalinlah warisan yang banyak seperti itu. Jadi, masing-masing ada porsinya, tiga-tiganya, kita sayangin, tiga-tiganya, kita doain, insya, seperti itu. Masya Allah Tabarakallah Terima kasih banyak Ustaz Jalul Mumtaza Yang tentunya sangat menarik tema yang beliau bahas Dan ini banyak sekali pelajaran Untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Amin Ya Robbal setelah ini kita akan dengarkan kajian dari guru kita Ustaz Rikisi Tamami. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.